Beginilah kondisi terkini yang dialami warga santri Daya Futulul Muarib Al-Ajijiyah, kini bisa menikmati air bersih setelah bantuan sumur bor dari Danrem 011 Lilawangsa dalam membantu kesulitan masyarakat. Dibangun Kodim 0104 Aceh Timur di dua titik terpisah, di Kampung Suringet dan Simpangle, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Dalam keterangannya, Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan, krisis air bersih masih menjadi perhatian khusus di negeri Merah Putih ini, seperti pada dayah dan pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Aceh, minimnya memenuhi kebutuhan akses air bersih. Dan Rem mengatakan TNI AD berkomitmen akan berupaya membantu kesulitan masyarakat dalam mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi, sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari dan dapat berpengaruh kepada kesehatan dan kenyamanan para santri sedang menempuh pendidikan agama di dayah maupun di pondok pesantren. Diketahui, Dayah Futulul Muarib Al-Ajijiyah dipimpin oleh Tengku Murdani Muhammad. Kami dari Dayah Futulul Muarib Al-Ajijiyah, Desa Singgit, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Danding 0104 Aceh Timur atas pelaksanaan program pembuatan sumur bor. Dalam rangka pembuatan sumur bor, bantuan Bapak Danrem 011 Lilawangsa, saat ini para santri Dayah Futulul Muarib tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan setiap hari. Selain itu, Danrem berinisiatif membangun sumur bor bertujuan penyediaan air bersih yang nantinya tak hanya berguna di kalangan santri, namun juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar daya dan bompes dengan harapan dapat mengembangkan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus kesehatan. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.